Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channelnya Fatimah Azakia. Faas ya. Kita punya satu buah measuring tape. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah meteran. Nah, alat kesehatan juga ada yang bertipe meteran ya. Jadi biasanya untuk meteran ini digunakan untuk mengukur bayi. Nah, untuk panjangnya adalah 150 cm dan warnanya itu variasi. Macam-macam warnanya ya. Jadi saya punya 3 aja di sini. Yang salah satunya adalah warna pink. Nah, jadi seperti ini meterannya, mirip seperti meteran tukang jahit. Nah, jadi meteran ini juga bisa digunakan oleh tukang jahit ya. Karena bentuknya itu yang simple dan ergonomi. Pada saat Anda tidak menggunakannya, Anda tinggal menekan tombolnya, maka meterannya itu akan masuk ke dalam. Nah, jadi seperti ini. Bahannya pun mirip yang pengukurnya ya, yang warna putih ini. Bahannya mirip seperti meteran tukang jahit bahannya. Nah, jadi penggunaannya seperti ini. Jadi kalau Anda ingin mengukur dari 0 ke angkanya ya, jangan dari ujungnya, seperti ini. Nah, biasanya untuk mengukur bayi yang baru lahir, besar kepala, panjang tubuh ya, kemudian besar perut, seperti itu, dari 0 ke angkanya. Nah, jadi seperti ini ya. Jangan ke ujungnya yang warna pink. Nah, makanya nanti selisihnya akan jauh sekali. Dan untuk meteran ini bisa untuk sentimeter ya dan inci. Jadi nanti terserah dari Anda. Kalau Anda ingin menggunakannya, cukup Anda tarik dan dia akan menahan. Pada saat Anda tidak menggunakannya, Anda tinggal menekan tombolnya dan Anda letakkan di tempat penyimpanan Anda. Nah, untuk meteran ini biasanya yang nyari itu orang dari kebidanan ya, bidan, terus mahasiswa bidan, tidak sedikit tukang jahit yang nyari meteran ini loh, bener. Jadi tukang jahit juga butuh karena kesimpelannya ya, kesimpelannya dari ergonomi bentuknya dan penyimpanannya pun juga cukup mudah, bisa ditaruh di kantong. Kalau tukang jahit dulu kan ditaruh di leher ya, tetapi ini cukup simpel sekali. Nah, untuk meteran dari General Care ini di bagian pinggir-pinggirnya itu ada grip. Jadi sangat mudah Anda pegang dan pada saat kondisi tangan Anda itu basah, dia tidak gampang terlepas kalau Anda memegangnya dengan benar. Nah, yang saya punya itu warna merah. Ada warna merah, ada warna hijau, dan ada warna pink. Jadi bisa disesuaikan dengan stetoskop atau tensi aneroid. Kemudian disesuaikan warnanya juga dengan termometer. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa seperti itu ya. Jadi stetoskopnya warna hijau, pengukur meterannya warna hijau, tensinya warna hijau, dan termometernya warna hijau. Itu dia dari Fatimah Azakia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih dan jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.